Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan dengan sesi perbincangan tugasan yang telah diberikan sebelum ini dan telah dikongsikan juga semalam. Okey, kalau semalam kita lihat kepada tajuk kadar tindak balas untuk 20 markah, hari ini kita akan tengok pada tajuk asid base dan juga garam. Okey, untuk 20 markah juga. So sekarang ni kalau kita lihat dia soalan ini, dia menunjukkan so macam mana kita nak keluarkan kita punya maklumat daripada soalan. Okey, dia kata kita punya carta pi ni ada peratus ion yang hadir dalam air laut. So dia specifically beritahu dalam air laut. Okey, and then kita ada ion magnesium, kita ada ion natrium, kita ada sulfat dan kita ada klorida. So dekat sini kita ada bahagian lain-lain. Okey. So seterusnya, dia kata garam terdiri daripada gabungan ion positif dan ion negatif. Okay, so kita remind ataupun kita beritahu pada diri kita kembali, ion positif ini merujuk kepada kation. Okay, manakala ion negatif ini merujuk kepada anion. Okay, so dia kata berdasarkan maklumat dalam rajah 8, okay, maksudnya merujuk kepada kita punya carta pi di atas. Okay, dia minta kita untuk berikan, okey, untuk cadangkan dua garam yang hadir dalam air laut, okey, selain daripada garam biasa NaCl. Okey. So dia kata huraikan juga satu ujian kimia. Okey. So dia nak suruh kita beritahu satu chemical test, okey, untuk verify ataupun untuk sahkan ada anion yang kita cadangkan. Okey. Ada anion yang hadir dalam apa yang kita cadangkan. Okey, so kalau kita lihat dekat sini markah dia 6 markah. Cadangkan dua nama garam dekat sini 2 markah. Okey, and then dia minta kita satu ujian kimia. So maksudnya dekat sini ada lagi 4 markah. Okey, so daripada mana kita nak tulis jawapan kita, kita kena merujuk di atas. Okey, kita kena rujuk dalam ini. So dia kata selain NaCl. Okey, selain NaCl. Jadi maksudnya kita boleh cadangkan apa-apa saja yang lain merujuk kepada apa yang kita ada dalam gambar rajah inilah. So kita boleh pilih Mg2+ berpasangan dengan sulfat, ataupun kita boleh ada natrium dengan sulfat, ataupun kita ada Mg dengan chloride. Kita tak boleh padankan Na dengan benda lain sebab dia kata merujuk dalam rajah 8. Jadi bagaimana kita nak tulis jawapan kita? Okey. So, kita tulislah macam biasa, macam saya ajar selalu, kita kena tulis kita punya nombor soalan. Okay, so kita ada A1. Okay, ni soalan nombor 10 lah tadi ya. Okay, so dekat sini kita sama ada tulis nama ataupun tulis formula. Sebab apa, kalau awak perhatikan, dia cuma kata cadangkan nama. Dia tak spesifik nak minta apa. Nak minta formula ataupun minta nama, tak kisah. Jadi, untuk yang macam ni, nak selamat, kita tulis nama dia lah. Okay, so contohnya kita tulis nama natrium sulfide. Okay, kita boleh tulis juga, dia minta dua. Okay, kita boleh juga tulis magnesium sulfide. Okay, dan satu lagi padanan dalam tu tadi, kita ada magnesium klorida. Okay, so dekat sini, okay, dekat sini, kalau nak tulis macam ni saja dah boleh dapat markah. Okay, kalau nak tulis dengan formula, formula mesti betul. Kalau formula salah, dia akan jadi salah. Dia akan jadi, dia akan wrong cancel right. Maksudnya, benda yang salah itu akan menyebabkan benda yang, benda yang salah itu akan menyalahkan benda yang betul. So, dekat sini untuk pengetahuan, ini adalah Na2SO4. Ini adalah MgSO4. And then ini ada MgCl2. Okay, so settle untuk dua markah yang pertama. Okay, kita ada 4 markah yang seterusnya. So dekat sini terpulang pada kita lah. Okay, dia kata ujian untuk anion. So kita tulis macam ni dekat dalam soalan. Okay, ujian anion. So anion mana yang kita nak guna? Okay, kalau kita rujuk dekat depan tadi, apa yang kita ambil di sini adalah kita ambil Na+ dengan SO4-. Sini kita ambil Mg2+ dan juga SO4-. Sini kita ada Mg2+
dan juga Cl minus. So dalam soalan ni dia kata satu sahaja. Okay, satu sahaja. So is either you ambil sulfat ataupun you boleh ambil chloride, chlorida. So mana-mana satulah. So katakanlah you memilih untuk menulis ujian anion bagi sulfat. So it is SO4 to minus. Okay. So kita kena menulis jawapan untuk memastikan kita dapat empat markah tersebut. Jadi kalau masih ingat lagi, okay, dalam apa yang kita pelajari sebelum ini, kita ada, kita punya circle. Okay, kita punya circle di mana kita ada si no Clara. Okay, ini circle kita sebagai panduan. Okay, ini circle kita sebagai panduan. Jadi kita tahu bahawa apabila kita nak buat ujian untuk sulfat, kita mesti ada something daripada chloride, daripada chlorida. Okay. So kita tulislah sama-sama. Okay, kalau dah tulis boleh tanda. Okay. So macam yang kita beritahu hari tu, dia mesti biasanya dimulakan dengan asid. Jadi mesti ada spesifik beritahu berapa dia punya isi padu. So untuk pengetahuan ataupun sebagai peringatan, kalau kita buat ujian kimia, kita akan buat guna test tube. Jadi biasanya yang pertama kita akan letakkan 2 cm cube. Okay. Ataupun kita boleh tulis dalam kata kerja. Masukkan atau tambahkan. Masukkan 2 cm cube HNO3. Okay, maksudnya kita masukkan asid nitrik. Eja boleh. Okay, nak tulis macam ni pun boleh. So saya cadangkan awak eja lah. Okay, eja asid nitrik. Okay. Tapi saya cakap dulu dah ya. Saya tulis formula bagi mengejar masa inilah. Seterusnya, bila kita dah masukkan asid nitrik, okay, jangan lupa masukkan ataupun tambahkan, okay, 2 cm kub juga, okay, larutan argentum klorida, argentum klorida, okay, ya, argentum klorida, argentum nitrat, okay, argentum nitrat, sorry, okay, ni bukan asid nitrik, sorry. Okay, sulfat tadi daripada klorida kan? So kita masukkan asid hidroklorik. Ha, salah tulis. Asid hidroklorik. Asid. Okay. So lepas kita masukkan asid hidroklorik, okay, nak tulis cair pun boleh, tak nak tulis cair pun boleh. Tak nak tulis cair, boleh tulis cair, tak ada masalah. And then kita masukkan, kita punya barium. Okay. Kita kena tulis itu larutan barium klorida. So perkataan larutan itu sangat penting. So barium klorida kita ada BaCl2. Okay, BaCl2. So selepas itu, bila kita masukkan asid hidroklorik dengan larutan barium klorida, kita kena tulis kita punya observation. So ingat, bila kita menulis kita punya ujian kimia, yang pertama kita mesti tulis dia punya method, kaedah dia. Seterusnya, kita kena tuliskan kita punya observation, pemerhatian. Jadi setelah kita letak dua-dua ni, pemerhatian kita adalah kita akan nampak mendakan putih terbentuk. Okay, mendakan putih terbentuk. So, biasanya apa yang berlaku adalah murid-murid cuma berhenti dekat situ saja, mendakan putih terbentuk. Jadi kalau kita lihat, kita kekurangan satu point. So apa point kita yang terakhir? Point yang terakhir kita kena buat kesimpulan daripada apa yang kita laksanakan. So mendakan putih itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa ion SO4 2 minus hadir. Okay, kita kena buat pengesahan dulu kat situ. Okay. So itu kalau untuk kita pilih ujian anion untuk sulfat. Katakan kita tulis jawapan untuk klorida. Okay. Kita pun tulislah. Okay, macam ni. Okay. Ujian anion untuk klorida. Okay. So kita buat step yang sama juga. Kita letakkan, masukkan ke, tambahkan ke, kita boleh guna dua-dua. Tak ada masalah. Okay. Masukkan 2 cm cube asid nitrik. Okay. Asid nitrik. HNO3. Okay. Setelah itu, kita masukkan. Okay. Kita tahu bahawa kalau kita nak test chloride, kita akan guna nitrate. Okay. So, seterusnya kita masukkan 2 cm cube larutan argentum nitrat. Argentum nitrat kita iaitu AgNO3.
Okay. So guys, you need to remember that Ag adalah Ag plus. Okay. So setelah you masukkan dua itu, apa yang you akan perhatikan adalah tetap mendakan putih terbentuk. Okay. So lepas ni kita akan ulang kaji just a bit apa benda yang mendakan putih terbentuk di atas dan di bawah ini. Jadi sebagai pengukuhan, kita kena beritahu bahawa ion klorida hadir. Okay, ion klorida hadir. Jadi dekat sini sebenarnya apa yang kita buat adalah, okay, bila kita nampak mendakan putih terbentuk untuk yang pertama ini, okay, untuk yang ini, untuk sulfat ni, mendakan putih yang terbentuk itu sebenarnya adalah BaSO4. Okay, so kalau you guys masih ingat, BaSO4, barium sulfat adalah insoluble salt. Okay, so bila ada mendakan putih tu, confirm itu adalah sulfat. On the other hand, dekat bawah ni, bila kita try pada Cl-, okay, pada Cl-, mendakan putih yang terbentuk bawah itu adalah, ini adalah AgCl, okay, argentum klorida. Argentum klorida sama juga dia adalah ISS, okay, dia adalah ISS. Jadi itu confirm, confirm dia adalah ion itu, anion itu hadir. So bagaimana dia beri markah? So yang pertama, you dapat 0.1 and then you dapat 0.2. Okay, so kalau ketiga-tiga jawapan awak betul, dia akan ambil dua yang betul lah. So kata kalau ada satu tu salah, automatic you cuma dapat satu markah saja. Dia akan potong, dia akan denda you. Okay, so bawah ni ujian anion, kata kalau you tulis dua-dua sekalipun, dia akan pilih, tengok dulu. So ini adalah 0.3. Okay, ini adalah 0.4. Ini adalah 0.5 kita. Kita beritahu kita punya observation. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan bagi memberitahu yes, betul, ion itu hadir. So dekat sini perkara yang perlu kita highlight adalah bila kita menulis barium klorida ataupun kita menulis larutan argentum nitrat, kita mesti tulis larutan. Untuk asid tak ada masalah. Okay, untuk asid tak ada masalah disebabkan asid memang hadir dalam bentuk larutan. Tetapi untuk barium klorida, untuk argentum nitrat, untuk larutan ferrum 2 sulfat, kita mesti tulis larutan di depannya. So tak ada perkataan larutan ini, dia akan jadi salah. Jadi sila berhati-hatilah sekiranya keluar soalan begini. Okay, you kena mention. So sama juga, sekiranya you jawab chloride, yang inilah yang akan dapat markah ketiga, ini yang akan dapat markah keempat, ini adalah markah kelima, yang ini adalah markah ke-6. Okay, jadi dia boleh pilih salah satu sebab dia minta satu sahaja. Okay, so untuk A1 kita dah settle. So dekat sini sebenarnya markah dia 6. Jadi 6/6. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, dia kata cadangkan bahan kimia yang boleh, okay, bahan kimia yang boleh digunakan untuk menghasilkan garam magnesium tak terlarutkan dan garam sulfat tak terlarutkan menggunakan kaedah pemendakan. Okey, kaedah pemendakan dekat sini apa yang dirujuk, dia adalah merujuk kepada double decomposition, penguraian ganda dua yang kita belajar. Okey, dekat sini pemendakan, kaedahnya kaedah pemendakan, namanya, tekniknya adalah penguraian ganda dua. Okey, and then apa yang dia minta? Dia minta kita tulis persamaan ion yang terlibat. Okey, so dekat situ dia kata garam magnesium tak terlarutkan dan garam sulfat tak terlarutkan. Jadi kita kena tahu apa garam magnesium yang tak larut dan apa garam sulfat yang tak terlarutkan. Okey, so dekat sini, okey, ini A. Okey, so sama ada kita nak tulis dalam kertas yang sama ataupun kita nak tulis dalam kertas berbeza, tak ada masalah ya. Sebab ruangan jawapan banyak. So you boleh guna banyak lah. So dekat sini tulis 10A2. Okay. So dia kata kita kena mencadangkan yang pertama, okay, adalah garam magnesium tak larut. Tak terlarutkan. Okay, so biasanya yang tak terlarutkan untuk magnesium ni ada satu, iaitu
MgCO3. Ini sajalah sebab Mg nitrat larut, Mg klorida larut, Mg sulfat larut. So yang tak larut sebenarnya adalah Mg CO3. Okay. So seterusnya kita bagi ruang sikit. And then dia kata garam sulfat tak larut. Okay. Garam sulfat tak terlarutkan. So kita tahu bila kita bercakap tentang sulfat, kita ada spaghetti, pasta, carbonara, bolognese. So kita boleh buat PbSO4. Kita boleh buat calcium sulfat, CaSO4. Kita juga boleh buat barium SO4, okay, BaSO4. So terpulang, kita boleh pilih mana-mana. Okay. So kita buat yang pertama terlebih dahulu. Okay. So dia kata dia nak tahu nama bahan dan dia nak minta kat situ adalah persamaan ion dia. Dia nak minta persamaan ion. So macam yang kita belajar dalam kelas hari itu, bila kita nak buat garam tak terlarutkan, kita mesti buat daripada belakang. So kita ada MgCO3. Okay, MgCO3. So for sure, macam mana kita nak buat persamaan ion dia, MgCO3 ni, dia biasanya mestilah datang daripada Mg yang larut. So paling mudah, kita ada Mg nitrat. Okay, kita buat persamaan kimia dia dulu ya. Okay, and then kita ada karbonat. Jadi karbonat yang larut cuma anak. Jadi kita boleh pilih for example Na2CO3. Okay. So kita lengkapkan kita punya persamaan ni dulu. So kita ada Na, NO3. So ni balance. Okay. Now, nama bahan kita. Okay, nama bahan yang kita nak guna. So bahan yang kita nak guna dekat sini, kita ada inilah. Okay, natrium karbonat. Itu nama dia. Okay, natrium karbonat. Itu yang bahan yang kita nak guna. Okay, so apa persamaan kimia kita pula? Okay, persamaan kimia kita, persamaan ion kita, macam kita belajar hari tu, mudah saja. Tulis baik semula belakang, MgCO3. So MgCO3 ni gabungan apa? Gabungan ion apa? Dia adalah gabungan ion Mg tu plus plus CO3 tu minus. Macam tu sahaja kita buat persamaan ion dia untuk garam tak terlarut. Mudah saja kan? So katakanlah yang sebelah sini, okay, yang bawah ni pula, katalah kita nak ambil PbSO4. Okay, PbSO4. Okay. So kita mesti ada ataupun kita letakkan dulu apa yang kita nak buat tu dekat belakang. So kita ada PbSO4, plumbum sulfat. Jadi bila kita nak buat plumbum sulfat, kita mesti ada dua benda. Okay, dua benda yang larut, plumbum dan juga sulfat yang larut. Okay, so sulfat yang kita ambil plumbum yang larut dulu. Ambil yang paling senang sekali kat dunia, iaitu nitrat, PbNO3 tu. Okay, tambah dengan sulfat yang larut. Jadi bila kita bercakap tentang sulfat yang larut ni, kita ambil lah garam anak juga. Sebab garam anak for sure dia larut. Jadi kita ambil dekat situ, let's say Na lah. Okay. Na2SO4. Okay. Nak buat K2SO4 pun boleh, tak ada masalah lah. Okay. So dekat sini baki yang kita akan ada. Okay, saya padam ni dulu eh. Okay. Baki yang kita akan ada adalah 2 NaNO3. Okay, sama je baki dia macam kat atas. Okay, so nama bahan yang kita gunakan adalah kita gunakan plumbum 2 nitrat. Okay, so kenapa yang sebelah sini tak perlu tulis eh? Okay, kenapa yang sebelah sini tak perlu tulis? Okay, kalau nak tulis tak ada masalah. Yang atas ni pun, yang atas ni kita tak tulis yang ni. Kenapa? Okay, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab benda ni dia ada muncul dekat carta pi tadi. Jadi muncul kat carta pi. Benda yang baru kita introduce, kita boleh tulis. Okay. So plumbum nitrat. So bagaimana kita nak tulis kita punya persamaan ion? Persamaan ion kita macam biasa tulis daripada belakang. So kita ada PbSO4. Okay. Apa yang menjadikan dia adalah PbSO4? PbSO4 adalah gabungan antara Pb2 plus tambah dengan SO4 to minus. Okay, macam tu. Okay, so kalau kita tengok tadi markah soalan ni, dia adalah 4 markah. Daripada mana datang 4 markah tu? Yang pertama, kita tulis nama ni. Okay, yang kedua kita tulis ini.
Yang ketiga, sini kita beritahu nama bahan kita. Yang keempat, persamaan ini. Okey, so untuk pengetahuan, dalam soalan, kita tak semestinya kena tulis, okey, tak semestinya kita kena tulis dia punya phase ataupun fasa, apa-apa jual dia cari aqueous tu tak payah. Okey, tak perlu. Unless dia minta, tapi biasanya dia tak minta. Dan kalau awak tiba-tiba tulis, dia mesti betul. Kalau dia salah, automatically persamaan awak akan dianggap null. Langsung tak ada nilai. Okey, so macam itulah. Okey, so sebagai alternatif, dekat sini, jawapan yang kita boleh gantikan. Okey, jawapan yang kita boleh gantikan di sini, sibuk di mana pink eh. Okey, jawapan yang kita boleh ganti kat sini, garam anak. Yang lain. So you boleh guna kalium, you boleh guna ammonium, okay, ammonium karbonat ataupun kalium karbonat you boleh gunakan. Okay, on the other hand dekat bawah ni, okay, plumbum nitrat ni you tak boleh gantilah sebab plumbum nitrat itu yang paling larut. Okay, cuma dekat sini kesnya kalau you guna calcium sulfat you boleh ganti. Okay, yang ini soalan yang bawah ni dia bergantung kepada garam apa yang you pilih di hujung ini. Apa yang you pilih. Kalau you pilih calcium sulfat, dia akan jadi lain. Okay. Kata you pilih ambil barium sulfat pun dia akan jadi lain. Apa yang lain, you cuma hanya tukar yang di hadapan ini sahaja. Okay. Yang depan itu saja yang awak perlu tukar. Tak ada background 8 minit lagi. Kita tengok soalan seterusnya. So hopefully yang ini jelas. Okay. And then kita lihat soalan yang terakhir. Okey. Sekarang ni soalan ni adalah soalan 10 markah. Okey. Dia minta untuk describe ataupun terangkan tentang eksperimen. Okey. Untuk menyediakan garam biasa NaCl. Okey. Dengan menggunakan asid dan alkali yang sesuai. Okey. Markah dia 10 markah ya dekat situ. Jadi kita tengok macam mana kita nak tulis. So macam mana dah dapat 10 markah tu. Jadi bila kita nak buat ni, dia dah kata dah ya, kita kena penuhkan asid dan alkali yang sesuai. Jadi soalan 10 ni ya. Okay. So dia dah bagi tahu kita nak garam NaCl. Okay. So mengikut pengetahuan kita, NaCl ni biasanya kita hasilkan daripada dua jenis bahan, iaitu satu asid mesti mengandungi Cl, satu lagi alkali mengandungi Na. Jadi commonly kita guna adalah NaOH tambah dengan HCl. Kita akan dapat NaCl plus H2O. Okay, this one is very common. Okay, kita boleh tulis dia sebagai panduan. Dia tak diambil kira dalam jawapan. Okay, kita tuliskan dia sebagai panduan supaya kita boleh menulis jawapan dengan baik. Jadi dia kata gunakan asid dan alkali yang sesuai. Jadi kita pun tulislah asid hidroklorik. And then kita ada natrium hidroksida. Okay. Kita boleh tuliskan nama sahaja tanpa tulis dia punya formula. Tak ada masalah. Kalau you dah tulis dekat atas ni, okay, dekat bawah you nak tulis formula pun okay. Tak ada masalah. So you kena terangkan dulu kat atas baru you jawab dekat bawah. Okay. So macam mana kita nak buat NaCl? NaCl kita guna sebab dia adalah garam anak. Bila garam anak kita mesti menggunakan teknik titration, pentitratan. Di mana kita campurkan kita punya asid dan alkali. Okay, yang kita ada burette dan sebagainya. Okay. So dekat sini, bila kita nak tulis jawapan kita. Okay, so is either you masuk dalam burette ataupun tak. Bergantunglah. Okay, tapi sekarang ni memang kita guna burette. Okay, yang kita tak guna burette hanya apabila. Okay, hanya apabila dalam termokemistri saja ya, dalam termokimia ni kita campur macam tu direct. Kalau tak, kita kena guna burette. So yang pertama, apa yang kita buat adalah kita kena masukkan kita punya alkali. Okay, kita kena masukkan alkali kita dalam kita punya kelalang kon. Ingat ya, dalam kelalang kon adalah kita punya alkali. Yang dekat atas dalam burette adalah kita punya asid. Okay, so berapa kita nak masukkan? Biasanya kita letakkan 50 cm kub. Okay, 50 cm kub dan kita kena tuliskan kita punya kepekatan. Okay,
50 cm3 larutan, okey. Natrium hidroksida, yang ini saya tulis guna ini eh. Simbol. NaOH. Okey, kita tentukan kepekatan. Biasanya dalam dalam makmal, kepekatan yang biasanya kita gunakan adalah 1.0. Okey, tuliskan unit dia. Okey. So, ini dituangkan. Dituangkan ke dalam kod. Okay. Kalau awak nak kata awak guna pipet, okey, awak pipet 50 pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak tulis macam ni direct pun boleh, tetapi saya suka untuk mencadangkan kalau awak boleh tulis tuangkan ataupun sukat 50 cm3 larutan NaOH 1.0 dituangkan ke dalam kursus ini. Saya buat note untuk awak, okey, boleh sukat guna silinder penyukat. Okey. So seterusnya, okey, lepas kita dah masukkan dalam kelak langkun, apa yang kita buat sebelum ini, kalau awak semua masih ingat, awak semua titiskan dengan phenolphthalein. So dekat sini sangat penting untuk awak mengetahui ejaan phenolphthalein dengan betul. Okey. So boleh kata masukkan ataupun titiskan, okey, ataupun tambah, okey, tambah beberapa titis, okey, phenolphthalein ke dalam kelalang pun. Mesti bagi tahu, okey, yang awak titiskan ke dalam kelalang pun ya. Kalau awak kata tambahkan saja benda tu, tak tahu kita tambah pergi mana. So wajib untuk menerangkan ke mana kita masukkan dia. Okay. So kat sini beware of ejaan phenolphthalein. Okay. Kenapa tak guna yang lain? Okay. Kita gunakan phenolphthalein sebab phenolphthalein biasanya dia yang paling tepat. Yang kedua sebab bila kita hasilkan garam kita, dia tak ada warna. Okay. Dia tak ada warna. Okay. Dia akan jadi warna putih juga. Okay. Kalau kita guna penunjuk lain, universal ke dan sebagainya, okay, bila dia neutral, dia ada warna. Jadi kita tak dapatlah garam, warna garam sebenar. Okay. So seterusnya, bila kita dah tambah kita punya phenolphthalein, jangan lupa untuk masukkan kita punya asid ke dalam burette. Okay. Jadi ini kita boleh katalah, okay, tuangkan 50 cm3, okay, asid hidroklorik. ACL, okay, tuangkan 50 cm ACL ke dalam burette. Okay, dan yang paling penting, okay, dan rekod bacaan awal. Bila dah tuang mesti rekod lah. Sebab apa, mana tahu masa kita buat dia dah terkeluar dan sebagainya. Okay, you guys have the experience masa you buat eksperimen kan. Okay, so lepas you dah tuangkan, apa yang you perlu buat adalah you kena alirkan asid. Ini dia. Itu apa yang you buat perlahan drop by drop tu, namanya adalah alirkan. Okay, alirkan. Oh. Okay. Alirkan. Okay, ataupun titiskan. Okay, boleh guna dua-dua. Okay, asid ke dalam kelalang kun. Kun sehingga, okay, warna merah jambu, okay, pink lah tadi, bertukar kepada tampu warna. Okey. So sama tuang. Okey, sini saya tertinggal ya. 50 cm asid hidroklorik 1.0 mol. Okey, kepekatan ni mesti bagi tahu juga. Okey, jadi awak kena titiskan sehingga dia ini. Okey, tanpa warna, daripada merah jambu kepada tanpa warna. Okey, maksudnya daripada dia alkali kepada dia jadi neutral. Okay.
So bila kita dah dapat dia berhenti, apa yang kita buat adalah kita rekodkan bacaan akhir buret. Okey, rekodkan bacaan akhir buret. Okay. So you kena record. Okey, you kena record. So after that, okey, kita kira okey isi padu asid yang kita gunakan. So kita buat di situ. Hitung ataupun kiralah hitung isi padu asid yang digunakan. So macam mana kita nak guna guna okey. So ini kita letaklah V centimeter cube. Okey. Sebab kita tak tahu sebab bukan kita yang buat eksperimen tu. Kita sedang merancang eksperimen. Okey, kita merancang. Bila kita merancang, kita yang tentukan. Okey, letak V, okey. K ke whatsoever, tapi saya cadangkan guna V untuk mewakili kita punya volume. Okey, jangan letak nilai. Okey, jangan letak nilai. Okey. So dekat sini kita dah buat. Okey. Dan kita kena ulang dia sekali lagi tanpa phenolphthalein. Okey, sebab bila ada phenolphthalein, maksudnya nanti kalau kita panaskan kita punya garam, garam kita akan jadi warna pink. Okey, kita tak dapat yang pure. Jadi apa yang kita patut buat? Kita buat kali kedua dengan tanpa menggunakan phenolphthalein. Okey. Jadi apa yang kita buat kat sini, kita sukat. Okey. Sukat okey HCl sebanyak V centimeter cube. Okey. Dan okey 50 centimeter cube larutan NaOH. Okey, dan tuang ke dalam bika. Okey. So dekat sini tadi, okey, kita baiki sikit, baiki sikit. Tuangkan HCl 1.0 mol desimeter cube. Okay, dekat sini kita tak payah tulis. Sebab apa? Kita nak beritahu bahawa kita tak tahu pun berapa banyak kita punya asid yang kita pakai. Okey. Okey. Lepas kita tuangkan dalam bika, bika pula. Okey. Dah masuk dalam bika. Tadi guna kelalang kon sebab kita buat titration. Sekarang ni kita dah confirm dah. Okey, bila guna V ni dia memang akan jadi neutral. Okey. So kita just mix dalam bika and then after that kita panaskan campuran kita. Okey. Panaskan campuran sehingga tepung. Okey, sampai concentrated. Okey. So lepas kita panaskan, okey, apa yang kita buat? Macam hari tu kita sejukkan dan turas. Awak boleh juga kata keringkan dengan meletakkan 2 keping kertas turas. You can do that. Okay, now kita check satu persatu macam mana dia berikan kita markah dekat sini. Okay, so yang pertama awak kena ada bahan yang betul, asid yang betul, alkali yang betul. So dekat sini awak akan dapat markah yang pertama. Okey. Yang kedua, macam mana awak dapat markah seterusnya? Markah seterusnya akan datang daripada okey. Akan datang daripada mana? Awak tulis dia punya isi padu. Awak tulis nama bahan berserta kepekatan yang betul dan awak letakkan dalam bekas yang betul. Okey, dalam bekas yang betul. So awak akan dapat markah yang kedua. Okey. Seterusnya awak tambahkan awak punya phenolphthalein, ejaan mesti betul. Okay, so yang ini awak dapat markah yang ketiga. Okay, and then seterusnya awak masukkan HCl awak dengan kepekatan yang awak beritahu. Masukkan dalam mana? Dalam buret. Dan yang pentingnya awak mesti merekod bacaan buret, bacaan awal buret. Okay, so ini akan dapat markah keempat. Okay, katakanlah awak buat dua ayat yang berbeza. Tuangkan asid hidroklorik 1.0 ke dalam buret, titik. And then awak buat another point. Rekod bacaan awal buret. Dia akan anggap itu sebagai satu markah.
Tapi kalau salah satu hilang, awak terus tak dapat markah kat situ ya. Okay. So, seterusnya, awak akan alirkan ataupun titiskan awak punya asid ke dalam kelelang kon sehingga berlaku perubahan warna yang dinyatakan. Ini akan dapat poin kelima. Okay. So, after you do that, you mesti rekodkan juga bacaan akhir burette. So, dekat sini akan dapat poin enam. Okay. So, bila dah siap buat eksperimen, macam hari tu kita buat, kita kira kita punya isi padu. Okay. So, isi padu kita ini akan dapat poin tujuh. Okay. Seterusnya, kita repeat the experiment. Kita sukat HCl kita dengan berapa yang kita guna kat situ. Okay. And then, ini datang daripada yang asal kita lah. Okay. So, dekat sini akan dapat poin ke lapan. Okay. And then, bila you dah dapat, you dah dapat bahan tu yang dah neutral, apa yang you buat, you panaskan sehingga tepu. Kalau panaskan saja tanpa tepu, dia salah ya. So, mesti panaskan hingga tepu untuk dapat 0.4, eh sorry, 0.9. Dan, you kena sejuk dan turas. Okay, sejuk dan turas. You boleh dapat 0.10. Okay. Macam mana dengan poin bawah ni? Okay. Kalau you tambahkan poin bawah ni, you akan dapat juga dianggap dekat sini 0.10. Kalau berserta dengan jawapan bawah tu, maksudnya calon ini ataupun murid ini memang memahami kehendak soalan. Dia tahu lepas dia sejuk, turas, dia kena keringkan. Jadi kalau kita gabungkan dengan jawapan bawah, itu lagi baiklah. Okay, itu lagi baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama semua yang datang ataupun yang masuk. Okay, terima kasih banyak. Minta maaf saya terlebih 7 minit daripada apa saya janjikan.